Pembahasan wanita selingkuh menurut psikologi. Alasan wanita selingkuh menurut psikologi antara lain karena merasa kurang dihargai, diabaikan atau disia-siakan, ingin balas dendam karena kemarahan dan mendambakan kemesraan yang didapat dari pasangannya. Ada banyak alasan untuk perselingkuhan, seperti misalnya balas dendam, merasa bosan, mencari sensasi baru, kecanduan atau lain sebagainya. Para ahli mengatakan bahwa seringkali ada perbedaan motivasi perselingkuhan berdasarkan jenis kelamin. Jika kebanyakan pria berselingkuh cenderung karena mencari perhatian atau untuk mendapatkan lebih banyak hubungan. Alasan selingkuh wanita menurut psikologi lebih untuk mencari cara memenuhi kekosongan emosional. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa wanita yang tidak bahagia dalam suatu hubungan cenderung berselingkuh. Alasan wanita selingkuh menurut psikologi. Alasan wanita berselingkuh bersifat personal dan masing-masing tentu memiliki alasan sendiri. Namun umumnya alasan wanita selingkuh menurut psikologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, merasa kurang dihargai, diabaikan atau disia-siakan. Banyak wanita yang merasa lebih diperlakukan seperti asisten rumah tangga, pengasuh, atau penyedia keuangan daripada sebagai istri atau pacar oleh pasangannya. Ini mendorong para wanita mencari sesuatu di luar hubungan yang membuat mereka bisa diterima apa adanya atau menjadi diri sendiri dan bukan atas layanan yang mereka lakukan. Kedua, kemarahan atau balas dendam. Pernah diselingkuhi dan ingin membalas dendam dengan melakukan hal yang sama juga dapat menjadi penyebab seorang wanita selingkuh dari pasangannya. Langkah ini bagi beberapa orang dinilai bisa membuat pasangan mengalami emosi dan rasa sakit yang sama dengan dirinya. Selain karena balas dendam, kemarahan juga dapat menjadi motivasi seseorang menjadi mesra dengan orang lain dan berselingkuh. Misalnya, kemarahan karena pasangan tidak memahami kebutuhan, jarang ada saat dibutuhkan, atau karena merasa frustasi setelah pertengkaran hebat. Ketiga, mendambakan kemesraan. Alasan wanita selingkuh menurut psikologi selanjutnya adalah karena kurangnya kemesraan. Wanita akan cenderung merasa dihargai dan terhubung melalui interaksi emosional seperti berbicara, menghabiskan waktu bersama, berbagi pikiran dan lain sebagainya. Ketika hal ini tidak didapatkan dari pasangannya saat ini, maka mereka mungkin mencarinya dari orang lain. Keempat, merasa kesepian. Ada banyak hal yang dapat membuat seorang wanita merasa kesepian saat menjalani suatu hubungan. Misalnya, karena hubungan jarak jauh, suami sering bekerja hingga larut malam, atau tidak memiliki kedekatan emosional dengan pasangan. Meskipun fisiknya dekat, tetapi tidak dapat memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan. Ketika merasa kesepian, wanita bisa saja merasa perlu mencari koneksi emosional baru. Salah satunya dengan cara berselingkuh, agar hidupnya tidak terasa kosong. Sebagian besar wanita yang selingkuh, biasanya hanya menginginkan satu pasangan perselingkuhan untuk mengisi hubungan emosional. Kelima, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi, baik kebutuhan itu atau emosional, juga bisa jadi salah satu alasan wanita selingkuh. Hal ini juga dapat terjadi ketika wanita memiliki harapan berlebihan
terhadap pasangannya. Mereka mungkin berharap setiap kebutuhannya harus terpenuhi setiap saat oleh pasangannya. Sebaliknya, pasangan juga kurang mengerti kebutuhan yang diinginkan pasangan atau belum sanggup memenuhi ekspektasi yang dimiliki pasangan. Saat hal ini terjadi, maka wanita bisa mencari perhatian di tempat lain dengan cara berselingkuh. Keenam, pernah mengalami trauma. Terkadang wanita yang pernah mengalami trauma mendalam, khususnya pelecehan, bisa melakukan perselingkuhan sebagai cara meyakinkan diri bahwa ia bisa mengontrol sesuatu atas dirinya. Perselingkuhan jadi salah satu jalan yang membuat mereka mendapatkan keyakinan bahwa mereka punya kendali setelah sebelumnya kehilangan kendali ketika dilecehkan. Ketujuh, hubungan itu yang tidak memuaskan. Sama halnya dengan pria, wanita juga menikmati bercinta dan menginginkan kepuasan. Namun jika mereka tidak mendapatkannya di dalam hubungan atau sudah tidak terasa menyenangkan lagi, maka ini dapat menjadi alasan wanita untuk berselingkuh dari pasangannya. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.